Mungkin ini bisa jadi kabar yang cukup sedih bagi kita fans Tugbel dan Vicky. Lewat foto yang dibagikan di Instagram story-nya, menunjukkan Tuga akan segera naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dan pulang ke Turki malam ini. Terlihat Tuba menantang tas di punggungnya, dia mengenakan baju biru dan jilbab krem favoritnya. Dadah Indonesia. Demikian tulis Tuba sebagai salam perpisahan pada fans atau yang akrab disapa dengan warga Jawa Selatan. Jika kita mengutip dari situs Radar 24, ada satu penerbangan langsung dari Jakarta ke Istanbul tadi malam, yakni sekitar jam 9 malam dengan pesawat Turkish Airlines. Untuk diketahui Tuba sudah ada di Indonesia sekitar 1 bulan lebih. Tepatnya Tuba menginjakan kaki di Indonesia pada 6 Juli tahun 2023 lalu. Dan ini adalah kedatangan kedua dan liburan terlama Tuba di tanah air tercinta kita ini. Berikut ini beberapa momen yang tak akan dilupakan Tuba selama berada di Indonesia bersama Vicky Naki. Iya mas. Mau minta tolong boleh nggak? Tolong. Ada iya. 1 lira ada nggak? 1 lira. 1000 ya. 1000 baru habis. Ya udah nggak apa-apa dadah. Mas hati-hati mas. Mas Vicky. Selamat jalan tuan putri yang tercinta. Semoga suatu saat Indonesia akan jadi rumah kedua bagimu. Tanu yang selalu jadi pijakan setiap kamu membuka mata. Selamat jalan dan selamat sampai di tujuan Tubaku. Dadah Princess Tuba Dursun.